saya berkenaan dengan pinjaman PTPTN, ketengah diskaun tu saya bersetuju jika kerajaan memberikan diskaun kepada semua graduan-graduan, sebab kebanyakan graduan pun mungkin ada yang tidak dapat kerja lagi, ada yang belum dapat kerja tetapi tidak dapat gaji yang setimpal dengan dia punya macam ijazah ke, kan. So saya rasa saya tidak setuju jika kerajaan tidak memberikan lah. So bagi saya itu untuk kita menggalakkan para graduan untuk membayar semula dan mungkin mengurangkan beban kepada mereka. Tapi hutang kena wajib bayar lah. Itu yang utama lah. Ini apa sekarang pun orang banyak bayar secara cuai, apa tak lagi kalau tak ada diskaun. Lagilah banyak susah nak bayar. Susah nak bayar, lagi banyak yang mengelak lah. So nanti masa yang akan datang lagi susah untuk adik-adik yang belum lagi nak masuk universiti, bantu mereka pula untuk masuk bagi pinjaman kepada mereka. Bagi saya lah, pada pandangan saya, kalau tak ada diskaun tu mungkin rasa macam beban sikit lah, kan. Sebabnya biasa kalau ada potongan, at least dia tak ada lah ambil masa yang lama untuk bayar. Tapi kalau tak ada potongan ni, dia akan panjangkan lagi lah, betul tak? Panjangkan lagi. Sekarang dengan kos hidup yang, yelah, kita kan duduk dekat area bandar, kan. Kos hidup tinggi, barang pun dah tak turun lah orang kata, kan. Gaji pun cukup-cukup makan. Gaji pun cukup-cukup makan, nak buat simpanan apa semua tu memang rasa terbeban lah juga.